Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Triyono, Kepala Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Muhammad Eka Gonda Sukmana. Bapak Harjono Soekarno, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, para narasumber yang kami hormati, Bapak Rauh Ivan Irawan, IT Director dari Kredit Biro Indonesia, Bapak Guritno Adisaputra, CTO dan Co-Founder Freevi, Bapak Rocky Tanumiharjo, CEO Artako, dan juga moderator yang kami banggakan, Bapak Krisna Satria Gunawan, selaku Kepala Eksekutif Keanggotaan dan Kepatuhan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Tentunya, kami para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, seluruh peserta yang telah hadir secara virtual untuk menghadiri webinar dengan tema dukungan ekosistem digital dalam mendukung pertumbuhan fintech syariah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dalam rangka Bulan Fintech Nasional 2022. Kami ucapkan selamat bergabung, semoga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam keadaan sehat walafiat selalu. Bulan Fintech Nasional 2022 adalah program kolaborasi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi fintech di Indonesia. Insya Allah dalam sebulan dari 11 November lalu hingga 12 Desember nanti, AFSI akan menggelar beragam kegiatan literasi dan edukasi sehingga tanggal 12 Desember mendatang. BFN dan Indonesia Fintech Summit tahun ini mengangkat tema Moving Forward Together, The Role of Digital Finance and Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability. Kegiatan ini juga side event dari G20 tahun 2022, serta selaras dengan tema besarnya yaitu Recover Together, Recover Stronger. Bapak-Ibu yang kami banggakan dan saudara-saudari yang kami hormati, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menghaturkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada para sponsor yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan kita pada hari ini, yaitu Moksa Mabrur, Dana Syariah Indonesia, Freevi, CBI atau Kredit Biro Indonesia, Artaku, Bank Aladin Syariah, dan Etis Indonesia. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada supporting partners yang telah mendukung penyelenggaraan webinar ini, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah Indonesia. Hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, untuk keberkahan dan kelancaran acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, marilah kita simak welcoming speech dari Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Syariah Indonesia kepada Bapak Harjono Soekarno, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mabadu. Pada yang terhormat Bapak Triyono Gani selaku Direktur Eksekutif Grup Inovasi KIKD, Grup Inovasi Keuangan Digital, Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Eka Ganda Sukana. Alan Wasalan, terima kasih sekali sudah berkenan hadir untuk acara literasi dan edukasi dalam rangka Bulan Fintech Nasional tahun 2002 dengan tema dukungan ekosistem digital untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah. Tentunya juga untuk kesekian kalinya, atas nama AFSI juga mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Triyono Gani, selaku Direktur Eksekutif dari Grup Inovasi Keuangan Digital, dengan seluruh jajarannya yang telah memberikan supporting, setelah memberikan konsultasi, memberikan wejangan, saran, dan sebagainya, sehingga AFSI dapat paparan dan menjadikan sesuatu yang punya kontribusi besar
untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah pada umumnya dan pertumbuhan keuangan syariah khususnya di bidang fintech. Kemudian yang selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang hari ini. Bagi APSI, literasi dan edukasi keuangan syariah, terutama fintech, sangat-sangat jadi concern. Dan insya Allah pada pekan ini, APSI juga sedang melakukan workshop kepada pelaku media atau para wartawan selaku PR kita untuk menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan fintech syariah. Terima kasih selanjutnya kami ucapkan pada teman-teman anak-anak muda sebagai narasumber tadi dari Privia ID, kemudian dari Kredit Biro, kemudian dari Artaku yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk memberikan paparan pada siang hari ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya catatan bagi kami adalah selain ekosistem digital, tentunya ada ekosistem non-digital. Walaupun bagaimanapun juga keuangan itu kan atau khususnya fintech atau keuangan syariah adalah faktor supporting atau pendukung. Yang tidak kalah pentingnya adalah mendukung atau menumbuh kembangkan ekosistem non-digital, yaitu sektor usaha atau sektor real itu sendiri. Yang dalam ini adalah sektor usaha para pelaku di Indonesia. Terutama adalah industri-industri yang halal. Kenapa halal? Karena sebenarnya kaidahnya adalah semuanya halal. Yang halal sangat banyak sekali. Dan yang dilarang itu sangat-sangat sedikit. Mungkin perlu kita tekankan, karena kalau industrinya tidak halal atau industri atau pelaku usahanya tidak berkembang, tidak maju, otomatis industri keuangan, khususnya fintech syariah, juga tidak akan berkembang. Bagaimanapun juga, selalu saya tekankan bahwa money follow the business. Uang itu akan selalu mengalir kepada bisnis yang maju, bisnis yang prospektif, bisnis yang aman. Mungkin itu aja Mas Dika, catatan dari kami. Selamat mengikuti acara webinar Bulan Fintech Nasional kali ini. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf kekurangan kegelapan dari APSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har atas welcoming speech-nya. Semoga tadi apa yang boleh sampaikan juga bagian dari pemantik semangat bagi kita semua untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, terutama dari sisi fintech syariah. Tentu topiknya juga sangat relevan ya dengan diskusi pada hari ini, bagaimana ekosistem digital mendukung pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami banggakan, marilah kita simak keynote speech dari Kepala Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital, Bapak Triyono Gani, yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Eka Gonda Sukmana. Kepada Bapak Eka Gonda, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf dalam hal ini mewakili Pak Triyono karena beliau saat ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa memberikan keynote speech dan mewakilkan kepada saya. Yang saya hormati Pak Harjono Soekarno, Dewan Pengawas APSI, kemudian tadi saya lihat juga ada Pak Agus Bekti dari Kredit Biro, kemudian Pak Marsal pribadi, Bapak Rocky Tanumiharja, serta Bapak-Ibu semua peserta webinar di Bulan Fintech Nasional yang hadir di siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dalam webinar di siang hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita
sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai seorang tauladan yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh kecahayaan dengan dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami dari Otoritas Jasa Keuangan memberikan apresiasi kepada seluruh pembicara dan peserta webinar di Bulan Fintech Nasional tahun 2022 ini yang kali ini mengambil tema dukungan ekosistem digital dalam mendukung pertumbuhan fintech syariah. Semoga kontribusi kita dalam menjadikan ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai solusi akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mampu mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani serta menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada era digitalisasi saat ini inovasi sudah merambah ke sektor jasa keuangan dan melahirkan perusahaan-perusahaan fintech yang semakin banyak dan bertumbuh ya sejalan dengan pertumbuhan zaman ya. Nah, hal ini menjadi satu sinyal yang positif ya. Karena dengan adanya digitalisasi ini akan memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan semakin inklusif. Nah, kemudian inovasi digital mampu memperkuat ya keterhubungan antar agen ekonomi dari mulai yang terkecil sampai terbesar dan dari mulai konsumen individual, kemudian ada UMKM sehingga korporasi sampai dengan korporasi yang besar. Jadi kalau kita lihat di sini digital ekonomi dan keuangan ini akan membuka potensi inklusi ekonomi dan keuangan yang dampaknya insya Allah bisa mempersempit kesenjangan yang terjadi di masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita lihat proses digitalisasi berkembang dengan pesat, ya, dan juga karena adanya potensi ekonomi Indonesia. Jadi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terkait dengan digitalisasi di layanan keuangan. Nah, hal ini akan mendukung penciptaan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Karena kenapa kita lihat kita di sini didukung oleh beberapa fakta ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat. Saat ini pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan 3 tercatat sebesar 5,72%. Ya. Kemudian dalam jangka menengah, ya, diproyeksikan ekonomi akan tumbuh lebih tinggi lagi mencapai sebesar 5,5-6,1% di tahun 2024 ya berdasarkan data di Bank Indonesia. Kemudian juga hasil survei dari WIAR Sosial di Januari 2022 menunjukkan bahwa saat ini terdapat 205 juta atau sekitar 74% penduduk Indonesia yang sudah tersambung ke internet ya, terkoneksi ke internet. Dan rata-rata penduduk Indonesia menggunakan internet lebih dari 8 jam sehari. Berarti hampir sama dengan waktu istirahat kita ya, yang waktu istirahat normal sekitar 8 jam. Kemudian juga peningkatan gaya hidup ya, kemudian perubahan pola konsumsi yang saat ini serba digital, serta adanya pandemi COVID, itu mengakibatkan perubahan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang semula berinteraksi secara fisik, ya sekarang berinteraksi melalui digital. Ya. Kemudian Bapak-Ibu, kalau kita lihat potensi ekonomi digital di kita mencapai 146 juta US dollar di tahun 2025. Kemudian Indonesia di tahun 2022 ini masuk dalam top 10 dengan startup
terbanyak di dunia. Kenapa ini terjadi? Karena kita punya potensi penduduk dan penduduk yang cukup besar dengan tingkat usia produktif yang juga cukup besar. Ya. Kemudian Indonesia ya dengan adanya populasi yang cukup besar tadi memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Ya. Paling tidak kita lihat ada 6 hal yang menjadikan Indonesia sebagai potensi pasar syariah terbesar. Ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Aryono. Ya. Jadi Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 85% atau 229 juta orang dari total penduduk Indonesia yang merupakan beragama Islam, ya. Itu. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar itu berarti kita punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi dan industri keuangan syariah, ya. Terus yang kedua, kita melihat juga terkait dengan industri halal, ya. Jadi kita punya potensi yang cukup besar terkait dengan industri halal, baik dari sisi makanan halal food, kemudian juga halal fashion dan juga industri lainnya, ya, yang akan mendorong aktivitas penggunaan aktivitas transaksi keuangan syariah. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat potensi buat ekonomi keuangan syariah. Kemudian usia produktif ya, itu di generasi milenial mencapai 70% ya dari penduduk usia produktif. Nah, jadi dari dalam hal ini berarti ekonomi keuangan syariah harus bisa mengambil momentum ini untuk mengoptimalkan generasi milenial menggunakan produk keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya. Kemudian di hal yang lain adalah terkait dengan riset. Ya. Gitu. Jadi menurut Refinitiv Islamic Finance Development Report tahun 2020, dua, tingginya riset dan regulasi terkait keuangan syariah itu mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Kemudian di Global Islamic Fintech Report tahun 2022 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki capaian indeks JIFT ya sebesar 65 dan berada di peringkat ketiga setelah Malaysia dan Arab Saudi. Jadi ini berarti kita sebenarnya masuk dalam peringkat pertama kalau ya. Ya, jadi kalau Arab Saudi kan sudah pasti hampir 100% muslim dan Malaysia juga dan kita berarti dengan keberagaman agama dan keberagaman suku yang ada di Indonesia berarti kita punya potensi yang sangat besar. Jadi nah, kemudian dengan potensi tersebut berarti Indonesia merupakan negara yang sangat kondusif untuk pertumbuhan platform fintech syariah. Jadi insya Allah fintech syariah ini akan terus berkembang ya, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin lama sudah menunjukkan sadar akan memenuhi transaksi keuangannya dengan berbasis syariah. Ya. Bapak-Ibu sekalian, di dalam akselerasi transformasi digital di sektor keuangan saat ini sudah menjadi game changer ya dalam penyediaan produk dan layanan jasa keuangan bagi masyarakat. Ya. Pesatnya digitalisasi atau penggunaan teknologi digital di sektor jasa keuangan akan mempercepat dan memperluas akses keuangan masif bagi masyarakat. Dalam hal ini, saya memiliki keyakinan bahwa di industri keuangan syariah
harus riding the wave, ya, bisa memanfaatkan pengembangan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan tetap berpedoman pada Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024, kami berharap industri keuangan syariah dapat memainkan peran yang lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya saat ini. Kemudian, Bapak-Ibu, di dalam transformasi dan penguatan ekonomi ekosistem digital merupakan hal yang penting untuk diterapkan di Indonesia karena merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dari UMKM. Ya. Kemudian Bapak-Ibu, berbicara mengenai fintech, jadi perkembangan fintech di Indonesia memberikan kontribusi yang positif khususnya dalam rangka membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan secara cepat dan mudah, ya. Kemudian juga pelaku fintech bisa akan dapat turut mendukung penyaluran program bantuan sosial pada pemerintah yang menjangkau seluruh wilayah, ya, baik di kota maupun daerah yang terpencil. Kemudian juga kalau kita lihat di sini bahwa untuk keberadaan penyelenggara inovasi keuangan digital, ya, dengan bisnis model financing agent ini bisa meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, terutama yang masih unbankable, ya kan? Karena di financing agent ini bisa membantu calon nasabah, ya, dalam rangka menyalurkan pembiayaannya, membantu LJK dalam rangka menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan financing. Ya. Saya berharap model kolaborasi UMKM dengan fintech financing agent ini bisa berjalan lebih baik lagi dan bisa direplikasi sehingga dapat dimanfaatkan secara luas bagi UMKM di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, kami berharap acara webinar ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat luas, sehingga pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk serta layanan keuangan syariah akan terus meningkat. Akhir kata, perkenankan saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan mengaturkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada webinar pada siang ini. Semoga upaya sosialisasi dan edukasi kepada publik dapat terus ditingkatkan dan layanan jasa keuangan syariah menjadi semakin dikenal dan terus dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Demikian sambutan dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Muhammad Eka Gunda Sukmana yang telah menyampaikan keynote speech pada webinar pada siang hari ini. Tadi alhamdulillah beliau telah memberikan beragam update terkait perkembangan fintech di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk kolaborasi yang juga bisa dilakukan oleh pelaku fintech dengan lembaga keuangan existing dalam mendukung UMKM juga. Alhamdulillah juga Pak Eka pada siang hari ini peserta webinar kita juga beragam, termasuk banyak juga daripada pelaku BPRS, Pak. Jadi yang potensially dapat berkolaborasi dengan fintech-fintech inovasi keuangan digital insya Allah. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita abadikan momen berbahagia ini dengan foto bersama kepada para narasumber, moderator, untuk berkenan menghidupkan kameranya agar kita abadikan melalui tangkapan layar. Oke,
Baik, Bapak-Ibu sekalian, sesi dokumentasinya akan diambil dalam 3 kali pengambilan. Sesi yang pertama, 1, 2, 3. Sesi yang kedua, 1, 2, 3. Dan yang ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-Ibu yang telah berkenan mengikuti sesi dokumentasi bersama. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak-Ibu, para narasumber, kepada Pak Harjono, kepada Pak Eka atas sambutan dan juga keynote speech-nya. Baiklah, kita akan melangkah ke acara berikutnya, saudara-saudari dan Bapak-Ibu yang kami hormati. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Selama webinar berlangsung, diharapkan pada seluruh peserta untuk diwajibkan untuk mematikan mikrofon Zoom. Silakan menuliskan pertanyaan untuk para narasumber di kolom chat dengan menuliskan nama instansi dan tujuan pertanyaan serta pertanyaannya. Dan selanjutnya juga selama kegiatan berlangsung, diharapkan menjaga kondusivitas. Presensi untuk klaim sertifikat akan dibagikan melalui kolom chat Zoom di akhir sesi. Dan materi presentasi dari narasumber akan diberikan melalui grup WhatsApp peserta ataupun email peserta atas izin dari para narasumber. Kami juga mengajak para peserta untuk berperan aktif dalam webinar ini, selain dengan bertanya, juga dapat membagikan momen atau resume webinar ini di Instagram masing-masing dan mengetek akun AFSI, dan juga boleh mengetek akun para narasumber dan platform fintechnya masing-masing dan sertakan hashtag maju bersama fintech dan hashtag bulan fintech nasional. Postingan yang terpilih nantinya akan kami berikan door prize atau hadiah insya Allah. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya saya selaku MC akan menyerahkan sesi berikutnya akan dipimpin oleh Bapak Krisna Satria Gunawan. Beliau merupakan Kepala Eksekutif Keanggotaan dan Kepatuhan dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kepada Pak Krisna yang kami hormati, kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mas Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang ini kita bisa bersama-sama hadir di acara webinar Bulan Fintech Nasional tahun 2022. Insyaallah pada siang hari ini selama 90 menit ke depan kita akan mengupas tuntas mengenai dukungan ekosistem digital bagi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Alhamdulillah pada saat siang ini sudah hadir 3 orang pembicara masing-masing mewakili klaster khusus di bawah grup inovasi keuangan digital yang akan memaparkan dukungan ekosistem mereka terhadap pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Insya Allah pada kesempatan pertama akan salah satu pembicara kita merupakan Bapak Rawo Ivan Irawan. Beliau adalah Direktur IT pada CBI, yaitu Credit Bureau Indonesia. CBI merupakan salah satu member LPIP, di mana CBI memberikan informasi-informasi yang sangat penting bagi sebuah lembaga keuangan untuk memberikan semacam keputusan apakah memberikan suatu bantuan pembiayaan kepada suatu seseorang atau perusahaan. Insya Allah selama 15 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Rauh. Kami juga mengundang kepada seluruh peserta pada acara webinar siang ini, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak Rauh, bisa langsung diketik di kolom chat. Demikian dapat saya sampaikan untuk waktu dan tempatnya, kami persilakan kepada Bapak Rauh. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Harjono, salam hormat juga untuk Pak Eka, dan salam hormat saya juga untuk Pak Guritno dan Pak Roki sebagai sesama narasumber. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi. Ya, materi ini sebenarnya kalau dilihat dari yang disampaikan oleh Pak Eka tadi ada di bagian bagaimana kita bisa mampu memberikan informasi bagi nasabah yang mungkin akan kita berikan pembiayaan. Oke, saya akan share screen dulu. Ya.
Oke, kita mulai ya. Terima kasih. Jadi ya, kita mulai dari ketidakpastian karena ini sekarang banyak sekali yang meramalkan 2023 ini bakalan terjadi apa, kemudian ada yang menyatakan bahwa kita akan memasuki masa krisis dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita memang selalu menghadapi perubahan dan ketidakpastian di dalam perjalanan kita hidup ya. Maka ini yang harus kita coba, kita mulai dari sini dulu ya. Nah, yang disebut dengan pertama adalah perubahan dan ketidakpastian. Ini selalu ada dua sisi ya. Yang pertama, perubahan bisa menimbulkan bahaya ya. Kita tahu bahwa banyak perusahaan yang karena perubahan dia tidak bisa mengantisipasi, akhirnya menjadi ya bisnisnya tidak berkembang dan bahkan menuju ke menjadi mati ya. Ada beberapa bisnis yang seperti itu. Tetapi bagi beberapa perusahaan juga ini bisa menciptakan peluang ya. Bagi beberapa bisnis bisa menciptakan peluang. Banyak bisnis baru yang muncul dari ketika kita mengalami masa krisis ya, baik di krisis moneter, kemudian krisis tahun 2018 dan juga pada saat kemarin kita mengalami pandemi. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyikapi satu perubahan dan ketidakpastian itulah yang akan menentukan apakah kita bisa mampu memiliki peluang atau tidak. Nah, dengan kata lain bahwa kita juga tahu nih dari beberapa pengalaman, beberapa sektor itu ternyata kita juga melihat bisa bertahan dalam krisis. Ya. Jadi telekomunikasi, makanan, minuman, kesehatan, dan kecantikan, teknologi informasi, bahkan konsultan ya. Konsultan ini baik konsultan kesehatan jiwa, bahkan juga konsultan keuangan, dan juga usaha-usaha lain yang menggunakan pasar domestik. Ini ternyata kita nggak usah khawatir, mereka terbukti tangguh dalam menghadapi krisis. Dan termasuk juga kita juga ingat ya bahwa ekonomi syariah, keuangan syariah termasuk keuangan sektor financial service yang bertahan ketika terjadi krisis moneter kemarin. Sehingga harusnya ini membuat kita menjadi lebih percaya diri untuk menyambut tantangan, menyambut perubahan, dan juga menyambut ketidakpastian yang memang selalu menjadi bagian dari hidup kita. Oke, jadi kalau kita lihat di atas, kesamaannya adalah ini sektor-sektor vital yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat kita ya. Jadi kalau kita bicara masalah bagaimana nanti 2023, kan ada yang nggak pasti segala macam, bagaimana ke depan ya, kita harusnya bisa optimis karena pasti masih ada beberapa sektor yang bertahan. Kalaupun terjadi krisis, kalau tidak ya ini sektor yang memang bisa menjadi acuan kita untuk memberikan pembiayaan. Kemudian saya lanjut berikutnya. Ketika kita mampu menemukan peluang, maka kita akan bisa meningkatkan bisnis kita. Dan ketika bisnis kita meningkat, tentu problem terbesarnya adalah munculnya risiko. Risiko semakin tinggi ketika peluang bisnis juga bertambah. Nah, ini yang dialami di semua lini, sehingga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mampu melakukan mitigasi terhadap risiko ini. Nah, dalam bisnis pembiayaan ya, fintech syariah ini pasti salah satu bisnis utamanya kan memberikan pembiayaan. Dalam bisnis pembiayaan yang paling tertinggi adalah risiko yang disebut risiko gagal bayar, atau risiko kalau di konvensional disebut risiko kredit ya, mungkin di sini kita sebut dengan risiko pembiayaan. Nah, salah satu yang bisa menjadi faktor untuk memitigasi risiko adalah begitu kita mengetahui siapa sebenarnya nasabah yang kita biayai. Bukan hanya dari sisi EKYC-nya, ya dari siapa orang, apakah benar orang ini, yang mungkin nanti akan dijelaskan juga bagian dari tanda tangan digital ya, digital signature dan dari teman. Nah, di sini adalah yang paling penting adalah bagaimana kualitas dari orang ini kalau kita biayai. Itu yang terpenting. Dan inilah yang akhirnya membuat kita menjadi membutuhkan yang namanya informasi perkreditan atau informasi yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan. Nah, kalau kita lihat sebenarnya informasi sendiri ya, informasi perkreditan ini adalah ya produk dan layanan dari yang disusun dari
satu data kredit atau dari pembiayaan atau data lain yang diolah. Kalau tadi bicara ada alternatif kredit score ya, itu juga data lain yang dihimpun dan diolah kemudian memberi gambaran mengenai debitur yang terkait dengan kewajiban perkreditan di lembaga keuangan. Nah, kalau kita olah lebih lanjut data kredit ini, dia dapat menghasilkan skor kredit yang memudahkan pembiayaan dalam menilai debitur secara kuantitatif. Mungkin saya mohon maaf, biasanya kalau di syariah sedikit agak apa namanya tidak menggunakan kata-kata kredit, tapi kita mungkin punya kesamaan di sini adalah yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika kita membiayai nasabah. Kemudian skor kredit atau kredit skor atau skor pembiayaan ini adalah sebuah angka yang dapat mencerminkan profil risiko pembiayaan seorang nasabah terhadap kewajibannya di lembaga keuangan. Nah, profil risiko ini itu kita biasa membangunnya melalui satu modeling, ya modeling statistik, ya dengan parameter-parameter yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban, riwayat pembayaran pembiayaannya, data demografinya, karakter penggunaannya, maupun jenis kreditnya. Dan umumnya semakin tinggi skor itu semakin rendah risiko pembayarannya atau risiko pembiayaannya untuk menjadi gagal bayar. Jadi ini adalah contoh ilustrasi skor pembiayaan atau skor kredit, biasanya ada satu nilai antara 300 sampai misalnya 850. Kemudian kita bagi range-nya dari yang mulai buruk, kemudian ya cukup baik, kemudian baik dan sangat baik juga sangat-sangat baik lah, kata-kata excellence. Nah, misalnya dari data yang dimiliki oleh nasabah tertentu, kita hitung dengan model statistik yang kita miliki, kemudian nasabah itu mendapatkan nilai 765 misalnya dalam contoh ini, maka kita bisa golongkan dia dalam dalam kategori very good, sehingga risiko pembayarannya menjadi lebih kecil ketimbang yang poor, fair, dan good. Ya. Kira-kira seperti itu. Pendekatan yang biasa kita gunakan adalah statistik. Ya. Statistik ini jadi tujuannya kita memprediksi kelayakan debitur untuk mendapatkan pembiayaan. Pada saat dia mendapatkan pembiayaan, dia harus melakukan pembayaran. Nah, skor kredit ini biasanya kita menggunakan regresi logistik, ya, di mana ada dua hal yang faktor yang umum digunakan untuk pembuatan model ini. Yang pertama adalah kinerja keuangannya, histori pembayaran, profil debitur, jenis kreditnya. Dan juga yang paling penting adalah status gagal bayar, ya. Apakah dia pernah gagal bayar pembiayaannya dia? Dan ini tercatat. Dan kami di LPIP, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang berlisensi dari OJK, kebetulan diberikan hak untuk mengolah data dari berbagai institusi keuangan yang ada. Kemudian data itu yang historicalnya bisa sampai lebih dari 5 tahun. Itu bisa dilakukan modeling, bisa kita gunakan untuk melakukan modeling. Dan model ini bisa diakses nanti oleh sebagai layanan dari LPIP seperti CBI. Nah, regresi logistik ini ada dua faktor, dari dua faktor di atas ini akhirnya bisa kita bangun untuk membuat prosentase kegagalan bayar, ya, dan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kelayakan kredit pembiayaan. Nah, berikutnya adalah semakin hari, ya, ternyata semakin kompleks, ya, kondisi ini. Jadi kita punya model yang bisa berjalan di dalam ekonomi yang stabil, yang normal. Tapi kita nggak tahu nih, tahun depan misalnya ada krisis, gimana perubahan dari model skornya. Ini agak sulit untuk diprediksikan dengan statistik, ya. Jadi kita tahu bahwa ada kemungkinan mengalami krisis, ada mengalami pergolakan. Kita tahu juga dunia sedang baik-baik saja, sehingga ini juga bisa berdampak pada ekonomi di Indonesia. Nah, kompleksitas ini menyebabkan model itu harus selalu dilakukan evaluasi, monitoring performance, dan bahkan diperbaiki. Nah, yang jadi masalah adalah kalau itu dilakukan oleh manusia, oleh data scientist, problemnya adalah kita butuh data yang begitu panjang range-nya, ya, begitu jauh penggunaan datanya begitu banyak digunakan, dan
kadang-kadang ini akan di luar kemampuan dari manusia untuk melakukan analitik. Ya. Walaupun kita sudah dibantu dengan tools. Sehingga kalau kita lihat, kita butuh misalnya data kasus krisis moneter 98, kemudian subprime mortgage di tahun 2008, pandemi kita juga butuh nih, kemudian risiko juga mitigasi, misalnya ada beberapa kondisi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya perubahan profil pembayaran. Ini butuh data yang cukup panjang dan itu akan sulit dianalisa oleh dengan bantuan statistik biasa. Sehingga muncullah yang namanya machine learning. Ya, machine learning itu sebenarnya sudah umum ya sekarang ini digunakan. Mobil-mobil yang bisa nyetir sendiri itu juga machine learning, hasil dari machine learning. HP kita yang bisa mengenali wajah kita itu juga hasil machine learning. Dan ini sebenarnya kita sudah mulai, kalau kita lihat machine learning itu bagian dari kecerdasan buatan yang memang kita dibangun untuk memudahkan manusia dalam melakukan analitik dari data-data yang complicated. Ya. Dan yang kita butuhkan adalah konsistensi dari mesin itu sendiri. Kalau misalnya dilakukan oleh manusia, manusia bisa lelah, bisa capek, bisa juga punya kemampuan yang terbatas, tetapi begitu diserahkan ke mesin, maka mesin ini bisa sangat konsisten melakukan berbagai hal termasuk untuk otomasi, mempercepat proses modeling, meningkatkan akurasi, dan juga mengurangi human interaction. Ya. Jadi karena machine learning ini yang disebut dengan yang bisa belajar sendiri dari data, itu sangat kita tidak perlu mendefinisikan secara detail rules-nya. Nah, kemudian ini contoh metodenya, mungkin saya tidak akan banyak bicarakan di sini, tapi pada dasarnya untuk melatih mesin, atau mesin tadi kan belajar, untuk melatih mesin itu ada dua model utama. Yang pertama adalah model supervised, ya. Jadi kita ajarin mesin itu dengan data-data, ya. Misalnya contohnya, oh ini loh profil debitur yang jelek, ya, yang bad. Nah, seperti ini data-datanya. Kemudian ini debitur yang baik, begini datanya. Kita feed dia dengan data selama beberapa tahun untuk beberapa debitur, katakan 1 juta atau 2 juta debitur. Mesin akan belajar mencari keterkaitan pola antara data satu dengan parameter satu dengan parameter yang lainnya. Yang lain lagi adalah unsupervised learning. Jadi mesin itu kita berikan data, kemudian mereka akan mencoba melakukan klasifikasi sendiri. Tapi tentu klasifikasi ini nanti harus diverifikasi lagi oleh manusia untuk menentukan apakah mesin sudah benar melakukan klasifikasi dari data yang diberikan tanpa label tadi. Oke. Nah, biasanya fungsi machine learning itu cuma dua, ya. Kalau kita lihat di dalam yang akan kita bicarakan, kalau kita punya data ini, mungkin di layar kelihatan ya, ada warna biru sama warna hijau, titik-titik warna biru sama warna hijau. Nah, salah satu tugas pertama adalah machine learning itu satu dari dua, ya. Sebenarnya tugas utamanya cuma dua di supervised learning ini. Yang ini adalah membedakan mana yang biru, mana yang hijau, ya. Maka dia akan membuat batas. Jadi membuat persamaan untuk membatasi yang daerah kelompok kanan itu adalah biru, yang kelompok kiri adalah hijau. Jadi kalau ada titik di situ, di daerah sebelah kiri, kemungkinan adalah hijau. Kalau ada titik di sebelah kanan, kemungkinan adalah warna biru. Nah, klasifikasi ini dibuat untuk seperti tadi, misalnya mana yang bad, mana yang baik, mana yang good, mana yang bad, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana machine learning itu bisa digunakan kalau kita punya data seperti ini untuk melihat kecenderungan data. Nah, kalau ada data yang tersebar seperti ini, kita bisa tahu bahwa kemungkinan data itu punya tren seperti ini. Ya, jadi ini adalah persis seperti statistik regression linear, regresi binomial dan sebagainya, ya. Tapi ini yang melakukan regresi ini adalah mesin, bukan dengan persamaan statistik. Nah, itu sebenarnya konsep dasarnya. Nah, kalau kita lihat, ya ini sejarah penerapan machine learning dalam skor kredit itu, kalau kita lihat pertama adalah dari skor kredit itu dimulai tahun 56, dari FICO itu mulai membuat otomasi penilaian aplikasi kredit, ya, dengan skor kredit. Kemudian setelah itu, mereka mulai jual skor kredit dengan berbagai model di tahun 89. Dan penerapan machine learning untuk skor kredit ini dimulai sekitar tahun 2015. Ya.
dan ditawarkan ke publik tahun 2018. Nah, ini penerapannya di tahap awal dimulai dengan segmentasi debitur, kemudian dikembangkan lagi untuk membuat skor kredit. Jadi segmentasi debitur itu memisahkan debitur berdasarkan segmentasi yang dilakukan otomatis oleh mesin. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ini adalah alur proses dari machine learning ya. Jadi kita punya data kredit itu kita bagi dua dulu sampelnya. Yang pertama adalah data untuk melatih machine learning, yang kedua data untuk mengetes hasil pelatihannya. Kemudian kita menentukan algoritma. Algoritmanya itu digunakan untuk melatih mesin itu dengan data yang tadi kita siapkan. Dan terakhir setelah selesai, kita coba evaluasi dengan data set yang kita siapkan untuk testing. Nah, proses iteratif ini akan menghasilkan satu mesin yang belajar semakin baik. Ya. Semakin banyak data, dia akan semakin baik kinerjanya. Dan setelah selesai, maka setelah selesai kemudian dibuatlah mesin ini untuk melengkapi credit risk model. Dan data-data dari production, pengajuan pembiayaan yang baru, itu akan langsung dilewatkan pada credit risk model dan sehingga menghasilkan hasil, oh ini golongannya seperti apa nih, apakah dia risiko rendah atau risiko tinggi. Nah itu bisa dilakukan setelah proses belajar ini jadi. Nah ada tiga hal yang terpenting dalam proses machine learning adalah yang pertama, data kita mesti bagus. Kalau datanya nggak bagus, hasilnya juga pasti nggak bagus. Datanya juga harus banyak dan harus bisa kita persiapkan dengan baik sesuai dengan algoritmanya. Jadi poin kedua adalah algoritma yang kita tentukan harus benar, harus tepat, harus sesuai dengan persoalan yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah modelnya itu sendiri. Bagaimana model itu bisa robust untuk menyelesaikan persoalan dari skor kredit ini. Nah, terakhir adalah ini adalah contoh ketika kami melakukan proses dari statistik kita bangun satu model skor, ternyata menghasilkan Gini ratio-nya adalah 48,2%. Gini ratio itu tadi kalau kita lihat garis adalah garis yang bisa membedakan mana yang bad, mana yang good ya untuk kredit. Jadi skor kredit yang baik sama skor kredit yang buruk itu dinilai performance-nya dengan Gini ratio. Gini ratio-nya cuma 48,2. Setelah kita boost dengan machine learning, ternyata Gini-nya bertambah menjadi 66,7%. Tentu masih ada beberapa sekian persen yang tadi ya, itu nggak bisa jadi 100% juga, tidak bisa. Tapi 66 ini untuk sebuah skor kredit sudah sangat baik. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi peningkatan seperti ini? Nah, kita lihat case-nya adalah seperti ini ilustrasinya. Ya. Kalau tanpa machine learning, dengan statistik model, kita tadi pengen persoalannya sama, membedakan mana yang biru dan mana yang hijau. Mungkin statistik biasa ya binomial hanya bisa melakukan model penarikan garis seperti ini. Tapi dengan machine learning kita bisa melakukan lebih presisi lagi, di mana kita bisa mengambil data ya ini insight yang tadi ya dari yang tadi seperti ini modelnya. Kita bisa machine learning bisa membuat lebih presisi lagi. Jadi bisa membuat lebih kompleks lagi garisnya. Nah, disinilah kemampuan machine learning. Nah, machine learning ini menarik kenapa? Karena pada dasarnya ketika dibangun dibuat berdasarkan model otak dari manusia. Jadi bukan dari model komputer biasa. Bagaimana memproses data, bagaimana belajarnya itu benar-benar meniru bagaimana kerja otak manusia. Nah, kira-kira dari saya seperti itu. Jadi kesimpulan pertama adalah pembiayaan ini untuk melakukan proses pembiayaan kita membutuhkan model yang akurat ya. Karena seperti tadi ya kita pasti tahu nih kalau saya ingin membiayai si A ini kira-kira kualitas kreditnya atau skor kreditnya berapa sih, skor pembiayaannya berapa sih, dan apakah dia akan gagal bayar atau enggak. Nah ini bisa dilakukan dengan pelayanan yang kami miliki ya. Kemudian yang berikutnya adalah skor atau kredit atau pembiayaan ini kan bisa meminimalkan eksposur terhadap risiko keuangan ya. Nah, yang berdampak sistemik terhadap lembaga keuangan. Kalau sekian banyak kita menyalurkan kredit, kita nggak punya navigasi orang ini baik atau tidak dalam pembiayaannya. Itu
kita punya risiko cukup tinggi di situ. Kemudian, nah, perkembangan teknologi, variasi data dan lembaga keuangan ini sebenarnya menarik ya, karena apa? Karena semakin banyak data di sekarang ini, data semakin banyak, semakin besar, semakin bervariasi. Sementara kemampuan manusia untuk melakukan analitik terbatas ya. Nah, kita sudah punya tools namanya machine learning. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan modeling dengan lebih presisi. Ya. Kemudian solusi machine learning ini bisa memberikan kemudahan ya, karena lebih memudahkan kita untuk melakukan proses dari model ya. Nah, terakhir adalah kalau kita lihat di sini ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang CBI. Jadi tadi CBI atau Kredit Biro Indonesia Jaya adalah lembaga pengelola informasi perkreditan berlisensi dan kami diawasi oleh OJK. Kami melakukan pengelolaan data, analisis data kredit dari berbagai dan data alternatif lain termasuk telco score ya, dan memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Jadi teman-teman di fintech syariah juga sebenarnya sangat potensial ya untuk bisa mengakses data informasi ke kami. Jadi menggunakan informasi yang ada di kami, nah, termasuk juga mungkin teman-teman ingin membangun skor model sendiri untuk fintech syariah, itu kami sangat open untuk itu. Karena sistem yang kami miliki, jadi CBI ini memiliki keunggulan dalam penerapan sistem biro kredit ya. Karena kita membangun sistem ini sendiri, jadi kami miliki sendiri, dibangun secara in-house development, karakteristiknya disesuaikan dengan data Indonesia, kemudian menerapkan machine learning juga dalam pengolahan data, dalam penguatan dari model skor kita. Dan terakhir yang paling penting adalah sebenarnya karena sistem ini dibuat sendiri oleh kami, kami open terhadap berbagai kebutuhan informasi perkreditan. Misalnya butuhnya adalah informasi selengkap ini bisa kami berikan. Oh, saya pengen cuma yang sederhana aja, yes no aja hasilnya. Kalau ini aturannya begini, kita punya beberapa aturan mungkin fintech. Nah, kemudian setelah berjalan aturannya itu langsung di hasil akhirnya apa, yes atau no gitu. Itu pun kami bisa bangun berdasarkan model seperti itu. Salah satu lembaga pembiayaan ya roda dua pun sudah melakukan hal itu dengan kami. Membangun satu model informasi yang simple sehingga di frontliner mereka langsung tahu kalau ada orang mau ambil kredit motor, mereka langsung tahu, oh ini bisa diteruskan atau enggak orangnya dengan mengakses informasi dari kami. Kemudian produknya juga yang paling penting adalah kami adalah tadi outside in, kami muncul datang dari kebutuhan rekan-rekan semua. Ayo ada kebutuhan apa, kita coba buatkan di dalam kami. Jadi kami tidak menawarkan produk yang generik, totally generik, pakai aja ini, pakai ini, enggak. Tapi apa sebenarnya yang jadi masalah di fintech syariah? Ayo kita coba selesaikan, kita coba untuk berikan solusinya dengan data yang kami miliki, baik data kredit maupun data alternatif lainnya. Kemudian secara data kami sangat real time, ya, bisa menerima data real time maupun bisa mengupdate data secara real time. Dari Slik OJK juga kita semi real time ya kalau dari Slik, karena Slik akan memberikan kami melalui repository, tapi once kita dapat dari data dari Slik, saat itu juga data akan tersedia di data kami. Kemudian kami coverage-nya juga cukup besar, jadi ada data Slik dan data lainnya, baik data telco terutama untuk yang unbank yang belum memiliki rekening kredit atau pembiayaan di bank. Kemudian dari sisi skor produk yang kami berikan juga akurat, dan kami benar memberikan kredit yang spesifik tadi ya. Jadi kalau di fintech syariah punya produk yang spesifik, ya itu bisa kami bangun dan dikuatkan dengan machine learning. Kemudian yang terakhir adalah customizable ya tadi. Apapun kebutuhannya kita bisa berikan. Demikian mungkin kita lanjut dengan sesi tanya jawab kalau misalnya memang ada pertanyaan. Silakan kami kembalikan pada Pak Krisna. Ya, terima kasih banyak Pak Ivan Irawan atas presentasinya yang sangat komprehensif sekali, mulai dari sejarah, kemudian teknologi yang digunakan, lanjut ke metodologi serta manfaat apa yang dapat diperoleh dari suatu lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah dengan digunakan teknologi machine learning untuk credit scoring ini di lembaga keuangan masing-masing. Untuk sesi pertanyaan, insya Allah akan kita kumpulkan dulu dan akan kita lakukan di sesi terakhir nanti.
untuk para peserta webinar yang memiliki pertanyaan, mungkin bisa langsung diketik saja di chatnya, kolom chatnya masing-masing. Kemudian selanjutnya untuk 15 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Guritno Adi Saputro selaku co-founder dan juga CTO dari Privy. Privy adalah sebuah startup yang bergerak pada teknologi EQIC. Saat ini juga alhamdulillah sudah masuk ke dalam salah satu klaster di bawah Grup Inovasi Keuangan Digital di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Bapak Guritno selama 15 menit ke depan dapat mempresentasikan paparannya. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Arjono, salam kenal untuk rekan-rekan narasumber Pak Ivan dan Pak Rocky. Oke, selanjutnya saya izin untuk share screen. Oke, mungkin materi dari saya mungkin melanjutkan gitu dari yang sebelumnya Pak Ivan soal siapa sih sebenarnya calon nasabah kita gitu kan ketika akan melakukan transaksi di layanan-layanan kita gitu. Nah, pada kali ini sebenarnya topiknya adalah EQIC, tapi sebelumnya saya coba untuk intro sedikit gitu kan. Privy itu apa gitu. Jadi Privy itu adalah perusahaan penyelenggara sertifikat elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik gitu kan. Ya, kami berdiri dari 2016 yang menyandang sekarang ya status penyelenggara sertifikat elektronik berinduk gitu kan dari Kominfo. Kami juga memiliki perjanjian kerjasama dengan Dukcapil itu untuk melakukan verifikasi identitas sebagai penerbitan dan penggunaan sertifikat elektronik. Kemudian Privy juga tercatat di OJK sebagai penyelenggara IKD untuk klaster EQIC. Gitu. Dan terakhir di bulan September di 2022 kami juga ditunjuk ya sebagai penyelenggara sertifikat non-instansi untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Selama 6 tahun terakhir Privy juga sudah dipercaya dari beberapa klien Privy di berbagai industri ya seperti bank, asuransi, telco gitu, khususnya untuk fintech juga. Nah, kalau kita bicara KYC ini adalah mungkin step pertama gitu kan sebelum yang tadi dijelaskan Pak Ivan untuk kita mencari informasi perkreditannya gitu. Jadi step pertama yang paling penting itu adalah kita dapat memastikan dulu gitu kan identitas dari calon nasabah gitu. Karena kalau kita bicara CDD, kemudian KYC yang sudah diatur di undang-undang, di situ memang diwajibkan bagaimana caranya kita mengidentifikasi dan melakukan verifikasi calon nasabahnya. Gitu. Dan di peraturan OJK juga sama ya, di POJK 12/2017 itu tentang identifikasi dan verifikasi calon nasabah. Gitu. Kalau kita bicara EQIC sebenarnya ketika rekan-rekan semua yang di sini ingin bergerak ke fully digital gitu kan, yang artinya mungkin sekarang sudah digital tapi masih parsial ya, artinya mungkin contohnya ketika ada pengajuan gitu menggunakan form secara digital gitu, tapi ada proses-proses yang masih konvensional yang harus datang ke cabang gitu kan, dilakukan verifikasi lagi manual gitu. Nah, sekarang sudah mulai ketika layanan-layanan yang pengen go digital itu memang fully digital gitu. Nah, terkait dengan KYC, maka kalau kita bicara digital itu kita biasanya singgung dengan eKYC gitu kan, dengan proses yang menggunakan teknologi untuk melakukan KYC itu sendiri gitu. Dan dilakukannya pun juga secara online, secara real time gitu, dengan jembatan suatu penyedia layanan KYC gitu. Nah, kalau manfaatnya sebenarnya juga salah satunya itu tadi ya, ketika ini dijalankan secara online, kemudian real time, maka akan menghemat dari segi waktu dan biaya gitu. Kemudian akan meminimalisir terjadinya fraud itu karena ya verifikasinya juga dilakukan secara digital gitu, karena Privy gitu kan contohnya sebagai penyedia
sertifikasi elektronik yang di dalamnya ada proses KYC-nya, itu juga melakukan verifikasi sampai ke biometriknya gitu. Jadi nggak cuma data NIK, nama, tanggal lahir gitu, tapi kami juga melakukan verifikasi biometriknya gitu. Biometrik di sini dalam hal untuk wajah gitu ya. Jadi memastikan memang calon nasabah ini yang pertama terdaftar ya datanya di Dinas Dukcapil, kemudian dengan menggunakan likeness detection juga dapat memastikan bahwa saat pengajuan secara online wajah yang di capture itu memang adalah orang yang hidup gitu. Artinya bukan diambil dari foto, misalnya kita buka kamera kemudian kita tampilkan foto dari handphone gitu. Bisa. Kemudian lebih akurat itu tadi ya, karena kita mengakses data kependudukan gitu, jadi kita bisa memastikan gitu dengan teknologinya Dukcapil, kami bisa memastikan bahwa yang melakukan pengajuan ini adalah benar misalnya Mas Krisna gitu. Nah, cuman kekurangannya adalah ketika kita melakukan pengajuan gitu di platform yang lain, itu kita lihat pasti prosesnya berulang gitu kan. Berulang, kita harus melakukan KYC lagi gitu, submit data-data lagi yang kurang lebih sama gitu kan, diminta untuk submit data NIK, nama, tanggal lahir dan segala macam, bahkan foto KTP dan selfie gitu. Nah, bergerak dikembangkan lagi gitu dengan yang namanya digital ID gitu. Jadi ini adalah satu perkembangan sehingga nantinya kita tidak lagi memanage banyak akun gitu. Misalnya banyak fintech, kita juga pasti akan memiliki banyak akun bahkan banyak password kan gitu. Nah, arahnya adalah dengan digital ID ini ya kita cukup menggunakan satu ID, kemudian kita pakai ID ini di berbagai layanan yang tidak perlu lagi kita melakukan submit data gitu. Hanya kita perlu melakukan yang namanya user consent gitu. Misalnya fintech syariah A gitu meminta data data Anda seperti berikut, email, nomor handphone gitu ya, ini kan nama, tanggal lahir, bahkan sampai foto KTP, itu dari kita sebagai user calon nasabah itu tinggal approve gitu. Ketika approve, data-data itu otomatis akan dikirim ke fintech yang kita akan melakukan pengajuan gitu. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan input data berulang kali gitu. Jadi teknologi eKYC ini dikembangkan lagi gitu kan menjadi sebuah ID di mana kita tidak lagi melakukan proses yang berulang gitu. Nah, prinsipnya memang ada beberapa gitu, salah satunya ya security gitu. Privy juga melakukan apa ya serangkaian assessment terhadap teknologinya gitu, karena kan Privy ini sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang setiap tahun diaudit Kominfo gitu. Jadi kalau ngomong KYC-nya sendiri itu adalah bagian dari sertifikasi elektronik gitu, yang nantinya sertifikat elektronik itu bisa dipakai untuk tanda tangan elektronik gitu. Jadi misal end-to-end flow-nya itu bisa tercover gitu. Jadi nggak cuma kita memastikan calon nasabah gitu kan, tapi secara proses yang tadi ya kalau masih konvensional datang gitu, bahkan kita perlu isi formulir dan tanda tangan di kertas, itu bisa tercover dengan yang namanya digital ID gitu, dengan teknologi tanda tangan elektronik gitu. Kemudian itu tadi ya universal gitu, jadi bisa diterima bahkan bisa dipakai untuk segala jenis layanan yang ada di berbagai industri gitu. Nah, seperti apa sih prosesnya gitu? Jadi Privy ini ada beberapa platform yang bisa diakses gitu kan. Ada web platform, ada mobile platform, bahkan kalau dari fintech-fintech ingin seperti pro yang seamless gitu, Privy juga menyediakan API untuk diintegrasikan gitu. Jadi flow-nya adalah pertama ya pasti kita coba memastikan dulu gitu kan, calon nasabah itu memang yang di foto yang di capture adalah manusia hidup atau enggak dengan teknologi likeness detection gitu. Teknologi likeness detection juga ada beberapa konsepnya gitu. Ada yang aktif, kemudian ada yang pasif gitu. Kalau yang aktif biasanya teman-teman mungkin juga ada yang sudah pakai gitu. Itu kita diminta untuk melakukan beberapa gerakan gitu, misalnya geleng kepala, kedip, buka mulut gitu. Atau yang menggunakan konsep pasif likeness gitu. Jadi hanya menggunakan satu foto yang di capture itu dengan teknologi passive likeness, kita bisa mendeteksi memang foto itu adalah di capture orang yang benar-benar hidup gitu.
kemudian diminta untuk foto KTP, dari situ juga menggunakan teknologi, mungkin tadi yang sempat dibahas, machine learning, gitu, kita bisa mendeteksi yang di-capture adalah foto KTP atau bukan. Gitu. Bahkan kita bisa juga ambil data-data dari foto KTP dengan menggunakan teknologi OCR. Gitu. Jadi nantinya calon nasabah nggak perlu lagi isi NIK nama, tapi bisa kita ambil dari OCR-nya itu tadi. Gitu. Nah, kemudian ada setiap beberapa proses gitulah ya, standar ya, kita verifikasi email gitu kan, ada dalam penguasaan user atau enggak, kemudian juga nomor handphone-nya gitu. Nah, proses verifikasinya sendiri gitu, kalau kita ngomongin KYC itu kita akan kirim data NIK, nama, tanggal lahir gitu, dan foto selfie-nya itu ke Dinas Dapil melalui API. Jadi dari situ Privy akan dapat tuh hasilnya gitu, dari NIK, nama, tanggal lahir itu match atau enggak, kemudian dari selfie-nya itu terkait dengan NIK itu, dan dengan threshold tertentu kita bisa set gitu, misalnya ini match atau enggak. Flow-nya seperti itu, ketika itu dari demografi data NIK, nama, match, kemudian selfie-nya juga match, kita akan terbitkan yang namanya sertifikat elektronik gitu kan, yang di istilah kita bisa bilang di masking dengan digital ID itu sendiri gitu. Nah, beberapa penggunaan digital ID dan tanda tangan elektronik di sektor jasa keuangan itu juga beberapa use case yang sudah Privy cover, itu dari bank juga beberapa, contohnya restrukturisasi gitu, kemudian ada kartu kredit gitu, pembukaan rekening, gitu, pembelian surat berharga, gitu, bahkan untuk internalnya sendiri, gitu, yang nggak direct antara jasa keuangan dengan nasabah, gitu, bahkan untuk internal memo, surat dinas dan segala macam itu menggunakan digital ID dan tanda tangan elektronik. Nah, beberapa use case yang sekarang jalan itu contohnya ya pembukaan rekening, itu ada beberapa bank, contohnya BRI yang sekarang. Itu ketika kita buka rekening kan dimintakan untuk submit beberapa data, ini sama lah dengan proses bank-bank yang lain gitu. Nah, ketika submit data kemudian dilakukan integrasi ke Privy melalui API, kemudian Privy akan melakukan yang namanya verifikasi calon nasabah itu kan berdasarkan data yang disubmit dari bank. Beberapa kami juga sudah apa ya istilahnya cover dalam beberapa use case untuk verifikasi apa istilah wajahnya gitu, ada video, ada selfie gitu, kita juga bisa cover itu. Ini contohnya juga untuk apply kartu kredit. Nah, ini adalah step di mana mungkin ketika kita bicara digital ID ini kita nggak bisa paksakan juga gitu, karena ini adalah opsi yang mungkin bisa kita tawarkan ke calon nasabah gitu. Kalau contohnya ketika kita diminta untuk isi-isi formulir itu ada pilihan gitu kan, mau menggunakan digital ID seperti Privy ID gitu, yang dimana diminta untuk melakukan menginputkan Privy ID dan password, kemudian tinggal ada user consent di mana misalnya Bank Mandiri meminta data-data ABC gitu, ya, kita tinggal approve, otomatis nanti akan terisi secara otomatis di form gitu. Atau ya ketika tidak mau menggunakan digital ID ya nanti akan muncul form yang mesti diinput manual. Ya ada beberapa use case yang lain untuk asuransi gitu kan. Kemudian ketika ini adalah contoh ketika layanannya mungkin hybrid ya, tidak bisa dilakukan secara fully digital gitu, atau secara offline juga pengen di cover. Nah, ini nanti kita coba akomodir dengan misalnya ketika calon nasabah datang gitu kan, kita akan sediakan semacam QR code gitu, nanti dari calon nasabah akan scan menggunakan aplikasi Privy gitu kan, kemudian dari pihak jasa keuangan contohnya itu nanti akan meminta data-data secara sistem ya, meminta data-data seperti NIK, nama gitu kan, email address gitu, kemudian akan ada muncul autentikasi tambahan gitu, bisa menggunakan biometric fingerprint, face ID gitu, atau OTP. Ketika kita approve ya otomatis data dikirim secara aman gitu. Jadi tidak lagi kita memberikan fisik KTP gitu kan, sampai pun proses tanda tangannya juga digital ketika sudah authenticate.
dari pihak terima data, kemudian kirim formulir dokumen secara digital dan bisa ditandatangani secara digital juga. Perbandingannya juga secara waktu sangat signifikan ya, di mana kalau kita sebelumnya harus mencetak formulir, kemudian mengirim, dikirim menggunakan kurir gitu kan, butuh waktu dan biaya gitu. Kemudian setelah dari calon nasabah tanda tangan dikirim balik lagi ke bank gitu misalnya. Tapi kalau kita menggunakan yang digital ID ini ya, kita end-to-end flow-nya sampai ke tanda tangan digitalnya bisa tercover ya, cukup dengan daftar, kemudian dari jasa keuangan tinggal kirim datanya untuk diverifikasi, kemudian kirim dokumen secara digital, tanda tangannya juga secara digital. Jadi waktunya juga akan lebih singkat. Ini Privy sekarang sudah melayani 30 lebih ya, dari 37 juta users, yaitu di mana beberapa industri sudah tercover juga di situ. Contohnya tadi itu pembukaan rekening gitu kan, asuransi gitu kan, kredit motor, mobil dan yang lainnya. Terakhir ini kalau kita ngomongin transformasi digital, impact-nya juga sangat signifikan ya, ketika kita menggunakan itu tadi KYC bahkan digital ID ini gitu. Kayak contohnya untuk kartu kredit, tingkat persetujuan itu bisa meningkat sampai angka 61%, kemudian drop rate-nya untuk pembukaan akun sekuritas ini dari data kami ya yang kami dapat itu dari 60 bisa menjadi 5%. Kemudian untuk secara waktu yang tadinya mungkin memakan waktu berhari-hari ini bisa sampai hitungan jam gitu, bahkan bisa di bawah 1 bahkan 2 sampai 2 jam. Dan dengan tanda tangan digital ini juga kita menghemat ya secara emisi gitu, dan mengurangi jumlah kita menebang pohon gitu, dan energi gitu. Nah, mungkin dari saya itu aja. Ketika nanti ada pertanyaan boleh di sesi Q&A atau nanti ada dari rekan-rekan di sini pengen coba aplikasi atau coba ngobrol untuk pakai layanan KYC dan tanda tangan elektronik, bisa hubungi saya gitu. Saya kembalikan ke Mas Krisna. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Pak Guritno Adi selaku CTO dari Privy ID. Paparan yang sangat luar biasa, benar-benar sangat detail dan menyeluruh. Kita terinfokan bahwa dengan adanya teknologi atau jasa yang diberikan oleh Privy ID ini dapat menghemat dari proses bisnis dari seluruh lembaga keuangan yang mungkin sebelumnya untuk pembukaan akun misalkan di perbankan para nasabah perlu bertatap muka, tapi dengan adanya service dari Privy ID hal itu tidak perlu lagi dilakukan. Serta tadi juga disampaikan ada beberapa proses bisnis yang sebelumnya mungkin perlu dilakukan secara manual, dengan adanya teknologi dari Privy ini proses tersebut bisa dilakukan menjadi lebih ringan, lebih ringkas, lebih cepat karena dengan tentunya dengan bantuan teknologi. Terima kasih banyak Mas Guritno. Kami juga tetap mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak pada webinar siang menuju sore hari ini jika ada pertanyaan yang ingin ditujukan langsung kepada Pak Guritno Adi. Bisa langsung diketikkan di kolom chat. Alhamdulillah kita masuk ke paparan terakhir, insya Allah, untuk siang ini. Terakhir akan ada paparan dari Pak Rocky, selaku founder serta CEO dari Artaku. Artaku adalah sebuah platform fintech agregator di bawah naungan Grup Inovasi Keuangan Digital. Adapun layanannya adalah mempertemukan para end user pengguna layanan jasa dari BPR atau BPRS dengan BPR atau BPRS yang masuk ke dalam ekosistem mereka. Insya Allah selama 15 menit ke depan, Bapak Rocky akan memaparkan mungkin apa itu fintech agregator itu, kemudian perjalanan Artaku dari mendapatkan tanda tercatat di GIKD sampai dengan saat ini seperti bagaimana, kemudian mungkin peluang-peluang kerjasama ke depannya dengan perwakilan-perwakilan BPRS yang hadir di webinar siang ini. Untuk itu kami persilahkan waktunya Pak Rocky untuk paparan 15 menit ke depan. Ya, terima kasih Pak Krisna.
Sebelumnya saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Arjono dan kepada Bapak Triyono yang diwakili oleh Bapak Eka dari OJK beserta narasumber yang lain. Izinkan saya menyampaikan slide. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua pada siang hari ini. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan sebelumnya, jadi Ataku di sini adalah suatu platform digital. Konsepnya adalah seperti marketplace. Mungkin analoginya seperti GoFood ataupun GrabFood. Jadi kami penyedia layanan financing agent yang pada khususnya mengajak partner-partner BPR dan BPRS dalam menghubungkan calon peminjam atau calon pengguna layanan pembiayaan dengan penyedia layanan, yaitu dalam hal ini BPR dan BPRS, terdekat dalam jarak maksimal 50 km. Mereka akan dihubungkan secara langsung, seperti halnya GoFood. Nah, dalam hal ini BPR dan BPRS, kami sediakan layanan, misalnya kalau BPR itu adalah jaminan BPKB dan jaminan sertifikat. Namun untuk produk BPRS, kami sedang membuat produk yaitu pembiayaan murabaha, yaitu dengan akad murabaha untuk jual-beli, yang nantinya masyarakat akan termudahkan terhubung. Jadi sekilas mengenai Ataku, kami berdiri tahun 2019. Ataku di sini fokus seiring dengan pengalaman kami selaku founder di BPR selama 8 tahun, saya sendiri selaku komisaris independen. Jadi kami melihat ada suatu problem yang kami coba untuk masuk sebagai solusi, yaitu digitalisasi BPR dan BPRS. Adapun visi-misi Ataku sendiri, kami memang tujuannya untuk bagaimana meningkatkan lembaga jasa keuangan konvensional yang saat ini seperti BPR, BPRS, LKM, LKMS, pergadaian ataupun multifinance yang bergerak secara konvensional. Kami ajak mereka untuk bergabung di Ataku yang nantinya memudahkan mereka dalam mencari konsumen, yaitu peminjam atau calon konsumen pembiayaan untuk dapat terhubung dengan mereka sesuai wilayah cover layanannya. Mengingat saat ini BPR dan BPRS menurut aturan OJK ada wilayah cover layanan, yaitu misalnya BPR KU1 hanya boleh melayani kabupaten dan kota madya setempat, atau BPR KU2 ataupun BPR KU3. Itulah kami melihat ada potensi yang bisa kami coba masuk untuk memberikan solusi digitalisasi secara end-to-end bagi industri, lembaga jasa keuangan. Di awal kesempatan ini kami masuk sebagai financing agent. Adapun lisensi kami, jadi kami tercatat di OJK dan tercatat di Kominfo, Aftek, serta AFSI barusan ini di tanggal 21 November. Kami melihat, seiring dengan pengalaman saya pribadi selaku komisaris independen, kami melihat BPR dan BPRS ini perlu ditingkatkan daya saingnya, misalnya dalam mendapatkan AO, mengalami kesulitan, penyaluran lending, mereka sulit untuk bersaing dengan platform teknologi lainnya. Dari situ kami melihat pentingnya upaya digitalisasi. Tidak menutup kemungkinan di sektor rural area atau daerah, human touch ini sangat penting. Itulah kekuatan daripada BPR dan BPRS. Mengesampingkan pentingnya sebuah teknologi. Dari situ kami mencoba mengkombinkan bagaimana mereka, LJK, tetap bisa melayani masyarakat di daerah sekitar, disupport sebuah teknologi dalam konsep marketplace, yaitu Ataku. Kami sediakan web untuk institusi LJK-nya dalam memproses order yang masuk. Kami juga sediakan aplikasi untuk AO, kalau di Gojek atau GoFood aplikasi untuk driver. Kami juga sediakan aplikasi untuk AO,
yang mana semua pemrosesan pengajuan pinjaman atau pembiayaan diproses melalui aplikasi. Upaya kami ini mendukung daripada roadmap OJK yang beberapa waktu lalu telah dikeluarkan, bagaimana mendukung akselerasi transformasi digital. Jadi kami berharap bisa menjadi solusi bagi BPR-BPRS pada khususnya untuk memberikan layanan dalam mendukung roadmap OJK. Saat ini di Ataku sudah tergabung lebih dari 50 institusi BPR dalam 6 bulan terakhir ini, dan kami terus tumbuh melakukan roadshow-roadshow. Saat ini kami sudah presentasi ke 231 BPR, ada sebagian BPRS, dan pada dasarnya mereka melihat kami model teknologi yang sedikit berbeda atau cukup berbeda dengan P2P lending. Pastinya semua memiliki kelebihan masing-masing, dan kami hadir untuk bergerak dalam satu spesifik inovasi, yaitu marketplace. Di sini adalah gambaran roadmap yang Ataku telah susun. Jadi selama tahun 2022 dan tahun 2023, tepatnya nantinya ada total 15 layanan. Di tahun ini kami coba selesaikan 4 layanan. Yang pertama pastinya adalah marketplace lending, yaitu kami bergerak sebagai financing agent untuk membantu lembaga jasa keuangan mendapatkan calon nasabah dalam jarak maksimum 50 km dari domisili kantornya masing-masing. Adapun spesifik pada BPRS, di kesempatan siang hari ini cukup banyak peserta dari BPRS, dan saya sendiri sempat berdiskusi dengan Pak Cahyo selaku Ketua Aspisindo di BPRS Apta Madani, dan beberapa waktu lalu saya sempat belajar mengenai produk BPRS. Kami akan mencoba membuat produk, dalam hal ini pembiayaan berbasis akad syariah, yaitu akad murabaha atau akad musyaroka atau ijaro, untuk penggunaan dan dananya, yaitu untuk selain barang, yaitu bergerak jasa. Dan kami akan membantu seiring dengan dukungan daripada perusahaan satunya, yaitu PJP, satu grup dari Ataku, untuk mendukung bagaimana BPR, BPRS ini mendapatkan kemudahan funding dalam rupa tabungan maupun deposito. Deposito yang ada di BPRS cukup unik, jadi tidak menyampaikan bunga, jadi akadnya juga berbeda. Jadi seiring dari apa yang kami pelajari, istilahnya adalah equivalent rate, yang mana tergantung dari nisbah yang disepakati di awal, umumnya adalah 25-75 atau 30-70, dan itu pastinya meskipun pergerakannya berbeda-beda, tetap di-cover oleh LPS. Itulah uniknya BPRS. Disitulah kami mencoba untuk menggandeng BPRS dalam platform kami, sehingga kami bisa menyajikan layanan pembiayaan syariah maupun layanan funding agent syariah di Indonesia. Seringkali dalam presentasi saya sendiri ke 231 institusi BPR, kami melihat ada suatu pertanyaan yang mendasar dan seringkali ditanyakan, apa Pak perbedaan Ataku dengan P2P lending? Secara ketentuan POJK-nya pastinya berbeda, namun dapat saya gambarkan secara detail. Jadi Ataku pada intinya tidak boleh mengelola portofolio. Dalam arti kami tidak boleh bersentuhan dengan dana yang ada dari LJK. Jadi kami murni adalah platform yang menghubungkan terkait aliran dana penyaluran langsung dari BPRS kepada konsumennya yang pengajuan melalui Ataku. Terkait repayment angsuran juga langsung dari konsumen langsung ke BPRS yang sewaktu dia pinjam pertama kali. Lalu terkait analisa, kami tidak melakukan profiling calon debitur. Jadi kami murni menghubungkan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan atau perkreditan berbasis konvensional ataupun syariah di
dihubungkan dengan lembaga jasa keuangan yang terdekat. Terkait sindikasi atau satu peminjam atau satu konsumen pembiayaan, kami tidak mengenal konsep sindikasi, jadi hanya didanai oleh satu BPRS atau satu BPR. Perbedaan yang lain, kami sudah menerapkan ketentuan yang ada di BPR dan BPRS seiring dengan pengalaman saya. Kami menanamkan batasan, yaitu indikator BMPK, batas maksimum pemberian kredit. Pastinya tiap BPR dan BPRS berbeda-beda. Namun terkait suku bunga, kalau di BPR kami mengenal suku bunga, kalau di BPRS mengenal margin, kami menstandarisasi. Tapi tidak menutup kemungkinan konsumen daripada Artaku melakukan negosiasi secara langsung ke lembaga jasa keuangan yang dipilih. Jadi unsur negosiasinya masih ada, mengingat kebijakan tiap lokasi, tiap provinsi berbeda-beda. Terkait perjanjian utang, kami masih mengikuti, menyerahkan sepenuhnya ke LJK, mereka memproses perjanjian kredit dengan tanda tangan basah. Namun tidak menutup kemungkinan bila mana ada produk yang bisa murni dilakukan full digital, termasuk tanda tangan perjanjiannya, tidak menutup kemungkinan kami akan berkolaborasi dengan PrivyID selaku penyedia tanda tangan digital. Begitu juga terkait penanganan kredit atau pembiayaan, sepenuhnya menjadi keputusan BPR, BPRS atas cair atau tidaknya, atas terdanai atau tidaknya, atas ACC atau tidaknya, dan secara pengelolaan PPAP, ATMR, dan sepenuhnya di-handle oleh BPR dan BPRS. Karena kami di sini tidak memberikan pinjaman tanpa agunan, jadi kami masih menerapkan prudent. Dari partner kami, lebih dari 50 BPR, kami masih menerapkan produk jaminan BPKB dan jaminan sertifikat. Begitu juga untuk produk yang BPRS, misalnya dengan akad murabaha, misalnya untuk jual-beli, untuk kebutuhan misalnya untuk petani, traktor, dan sebagainya, namun menggunakan jaminan BPKB misalnya untuk unsur prudent bagi BPRS, itu tetap kami kedepankan. Jadi kami saat ini tidak ada produk yang tanpa agunan. Adapun sekilas mengenai informasi biaya layanan, memang karena kami adalah marketplace, jadi kami menerapkan biaya layanan yang sangat rendah, yaitu 1%, itu pun hanya pembiayaan atau pinjaman yang terdanai. Bila mana tidak terdanai atau tidak ditolak pembiayaannya, maka tidak ada biaya sama sekali. Beserta produk-produk yang lain, kami juga ada ketentuan biaya yang lain. Namun kami menyadari bahwa BPR dan BPRS perlu waktu untuk mengerti, untuk memahami betul mengenai produk teknologi yang kami develop ini. Oleh sebab itu, selama tahun 2022, mulai Juli sampai Desember ini, kami menerapkan free biaya layanan yang mana untuk memudahkan kami melakukan training ke partner-partner kami. Adapun ke depan, yang menjadi target akhir kami dalam mencapai transformasi digital bagi BPR dan BPRS. Kami berkolaborasi dengan perusahaan kami yang satunya, yaitu GDCP, selaku penyedia jasa pembayaran yang sudah berizin di Bank Indonesia. Nantinya akan masuk di aplikasi Artaku, seperti OVO ditanamkan di aplikasi Grab, atau GoPay ditanamkan di aplikasi Tokopedia. Inilah nanti akan mendukung bagaimana nasabah-nasabah BPRS bisa mempunyai nilai tambah, mereka bisa bertransaksi dengan dibantu uang elektronik atas transaksi QRIS atau PPOP, dan bagaimana bisa menabung atau menempatkan simpanan di BPRS melalui saldo uang elektronik. Begitu juga sebaliknya, bila mana mereka membutuhkan saldo uang elektronik, mereka bisa request dari BPRS untuk diminta top up ke uang elektronik yang dimiliki, yaitu GDCP, sehingga mereka bisa bertransaksi QRIS, PPOP, atau bahkan transfer antar bank. Kami menyadari sesuai POJK nomor 62 tahun 2020, BPR dan BPRS tidak boleh menyediakan layanan berbasis sistem pembayaran. Itulah sebabnya kami 4 tahun yang lalu
mengurus izin uang elektronik untuk mensupport BPR dan BPRS. Demikian presentasi daripada Ataku. Kami persilakan nanti untuk sesi tanya-jawab. Saya sampaikan terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Rocky untuk presentasinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai semua presentasi dari tiga pembicara yang luar biasa kita untuk siang hari menuju sore hari ini. Insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan buka sesi tanya-jawab. Sebagai informasi, Alhamdulillah kami dari panitia banyak menerima banyak pertanyaan, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita juga untuk saat ini. Jadi kami dari panitia sudah menseleksi, mungkin insya Allah untuk setiap narasumber akan ada dua pertanyaan yang harapannya bisa dijawab dengan tuntas. Ataupun mekanismenya mungkin nanti langsung saja saya bacakan pertanyaannya ke para narasumber, langsung bisa dijawab juga. Kita mulai mungkin dua pertanyaan dulu untuk Pak Ivan Irawan. Pertanyaan pertama Pak Ivan, ini munculnya dari Pak Teddy Hendarto, seorang wirausahawan. Pertanyaannya, apakah aplikasi Slick terintegrasi langsung dengan aplikasi CBI dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum di Indonesia, termasuk masyarakat di daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar? Mohon jawabannya, Pak Ivan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Pak Teddy. Memang salah satu tugas dari LPIP, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, adalah menyediakan akses bagi setiap orang di Indonesia, ya, setiap warga negara Indonesia untuk bisa mengakses data perkreditannya, ya, masing-masing. Jadi itu adalah sama servis yang diberikan oleh Slick, ya. Tapi dalam hal ini sebenarnya bukan aplikasinya yang terintegrasi, tetapi kami mendapatkan hak untuk mengelola data dari Slick, ya. Jadi OJK memberikan data perkreditan itu kepada kami. Jadi di Indonesia hanya ada 3 LPIP. Yang salah satunya adalah kami. Kemudian kami mengolah data itu. Kemudian juga memberikan tambahan terhadap added value terhadap data, seperti memberikan tambahan data alternatif, kemudian juga memberikan skor kredit. Dan kemudian kami mengkompilasi data itu menjadi laporan yang lebih komprehensif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana, apakah data ini bisa diakses, ya? Siapa yang bisa mengakses data ini dulu? Yang bisa mengakses data ini adalah satu, individu yang memiliki data, itu pasti bisa mengakses. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingin punya mengetahui informasi perkreditan masing-masing, bisa menghubungi atau bisa mengakses layanan CBI. Lewat mana? Pertama bisa datang langsung ke kantor kami, ya, di Wisma, di Intiland Tower di Jakarta. Itu yang pertama, datang, kemudian kami akan verifikasi secara langsung, fisikal, ya, ini kita bicara fisikal. Dan setelah itu kita akan berikan data perkreditannya dari seluruh lembaga keuangan yang kami miliki. Jadi bukan hanya yang melapor Slick, tetapi juga lembaga keuangan yang sudah bekerja sama dengan non pelapor Slick tetapi sudah bekerja sama dengan kami. Misalnya beberapa peer-to-peer lending misalnya belum melakukan pelaporan ke OJK, nah, tapi kami sudah melakukan kerjasama dengan mereka, maka kami ada kerjasama pertukaran data, sehingga data mereka pun ada di kami. Begitu juga koperasi belum melakukan pelaporan ke OJK, nah, kalau ketika koperasi itu bekerja sama dengan kami, maka data koperasi pun kami tambahkan dalam data kami. Jadi bisa jadi kami justru lebih lengkap dari Slick karena ada beberapa tambahan data itu. Nah, itu satu, yang pertama adalah datang ke kantor Slick. Yang kedua, dalam quarter pertama tahun depan, ya, tahun 2023, kami akan melaunch aplikasi yang dapat bapak-bapak atau ibu-ibu download, ya, untuk
mengetahui laporan perkreditan masing-masing. Ya, itu nanti bisa didownload, dan bukan hanya untuk laporan perkreditan, tetapi juga ada beberapa layanan yang bisa bapak-bapak atau ibu-ibu berlangganan, seperti misalnya ID theft, jadi pencurian identitas untuk pinjol atau untuk melakukan kredit. Itu banyak sekarang terjadi kan, jadi kita nggak tahu tiba-tiba kita punya kartu kredit pakai KTP kita gitu. Itu banyak sekali terjadi. Nah, di layanan ini, jika nanti subscribe layanan ini, maka kalau ada pengajuan kredit baru dengan menggunakan KTP kita, maka kalau kita berlangganan langsung kita diberitahu bahwa di bank ini ada yang mengajukan, ada penambahan fasilitas kredit atas nama kita menggunakan KTP kita. Nah, kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak merasa melakukan penambahan fasilitas, ya nanti bisa diselesaikan di ke banknya masing-masing. Tapi minimal kita jadi tahu, oh ternyata ada yang menggunakan KTP saya untuk apa namanya, untuk apply kartu kredit baru misalnya, seperti itu. Nah, jadi itu satu ya. Tadi sudah orang apa, perorangan individual. Yang kedua adalah lembaga keuangan ya, seperti fintech syariah bisa mengakses tempat kami, ya, layanan kami, kemudian BPRS juga bisa mengakses layanan kami. Yang penting adalah dalam rangka pemberian fasilitas atau pemberian pembiayaan. Jadi mereka bisa mengakses data yang ada di database kami jika memang ada underlying transaction-nya, underlying dokumennya. Apa? Pengajuan kredit atas nama nasabah tertentu yang untuk pengajuan tersebut BPRS atau lembaga jasa keuangan lain meminta kami data dari nasabah tersebut. Jadi itu bisa dilakukan dengan melalui connectivity yang 24 jam tersedia, ya, baik melalui web maupun melalui API. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah punya sistem perkreditan yang kuat, ya. Nah, seperti fintech biasanya kan teknologinya lebih maju nih. Ada pengajuan, begitu pengajuan langsung aplikasinya, server aplikasinya kontak ke kita, tolong dong si A namanya ini, nomor handphonenya segini misalnya gitu, kemudian tanggal lahirnya sekian, KTP-nya segini, dia minta apa, saya minta data kreditnya, kita bisa langsung kasihkan gitu. Jadi kalau lewat API pun itu sudah kita siapkan. Bahkan ada beberapa lembaga keuangan yang 24 jam mengakses data kami, dan aksesnya per hari bisa lebih dari 10.000 akses. Bayangkan, itu fintech itu bisa seperti itu, lebih dari 10.000 akses per hari. Nah, jadi itu caranya. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau yang di pelosok, di daerah tertinggal segala macam, ya kembali lagi memang itu salah satu hal yang menjadi kendala bagi akses ya ke informasi. Tetapi kalau misalnya itu perorangan, mungkin akses itu kan bisa dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang ingin memberikan pembiayaan kepada orang tersebut. Ya memang ada plus minusnya. Kalau misalnya nggak ada datanya, orang itu nggak pernah minjem, seperti apa ya? Kita punya alternatif skor pakai kredit, pakai telco skor. Ya, kita punya kerjasama dengan 3 telco company untuk membangun kredit skor dari data telco mereka. Kira-kira seperti itu ya. Iya, terima kasih banyak kalau Pak Ivan untuk penjelasannya, benar-benar sangat komprehensif. Mudah-mudahan bagi para yang menanyakan bisa terjawab pertanyaannya. Mohon maaf ini karena waktu juga saya sepertinya langsung ajukan pertanyaan untuk Pak Guritno. Mudah-mudahan sudah prepare juga. Ini Pak Guritno Adi, ada pertanyaan dari Saudari Rina Anasti Nasution dari FOSE. Ya. Pertanyaannya, apakah yang melatar belakangi Bapak untuk mendirikan startup FreeVID? Karena menurut saya, FreeVID itu sangat unik sekali. Dan menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mendirikan sebuah startup? Mohon mungkin tanggapannya Pak Guritno Adi, kami persilahkan. Maaf Mas Krisna, sinyalnya bagus, bisa diulang. Oh, bisa diulang. Oke. Saya ulang. Ini ada pertanyaan dari Saudari Rina Anasti Nasution dari FOSEI.
Pertanyaannya, apakah yang melatar belakangi Bapak untuk mendirikan startup PrivyID? Karena menurut saya PrivyID tersebut sangat unik. Dan menurut Bapak, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika mendirikan sebuah startup? Bisa. Ya, suara saya jelas ya, Mas? Jelas, jelas. Saya. Jelas, jelas. Iya, oke. Okay. Kalau dari awal sebenarnya idenya adalah, yaitu tadi ya, pasti kita kalau buat startup itu melihat ada masalah dulu gitu kan. Dari masalah itu kita coba cari sebenarnya solusi atau idenya seperti apa gitu. Nah, di 2016 itu dulu kami melihat, yaitu tadi ya, sebenarnya kalau ngomongin teknologi tanda tangan elektronik itu secara peraturan itu sudah dari 2008 kalau nggak salah gitu. Jadi kenapa pemanfaatannya masih belum maksimal gitu, secara aturan sudah diatur gitu. Bahkan kami melihat ya itu tadi ya, contohnya seperti pendaftaran di satu layanan, entah itu rumah sakit, bank, atau universitas gitu. Ya kami melihat kok proses itu dilakukan berulang-ulang kali gitu kan. Kita harus datang, kemudian kita harus memberikan identitas kita, kemudian isi formulir, bahkan sampai tanda tangan pada kertas gitu. Nah harapannya ya dengan teknologi yang sebenarnya sudah diatur, yaitu kita bisa menjadikan proses itu menjadi lebih efisien gitu. Karena kan yakin bahwa semua layanan itu pengen go digital, bahkan fully ya, secara flow itu juga fully digital gitu. Nah kalau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat startup itu banyak faktor ya Mas ya, karena setiap startup itu pasti mempunyai masalah masing-masing gitu, apalagi di fase-fase awal gitu, bahkan setiap fasenya itu masalahnya pasti berbeda-beda gitu. Dari yang awalnya mungkin di fase pertama yang pasti ya soal dana gitu kan, kemudian ada lagi masalah founders gitu, di mana mungkin atas dasar kepercayaan ya udah deh kita bareng-bareng membangun startup ini gitu. Tapi nggak harus seperti itu gitu, walaupun mungkin kita teman gitu kan, kita dekat, tapi profesional itu harus dijaga ya, mungkin dengan ada istilahnya hitam di atas putihnya lah gitu, di atas kertasnya kita tetap harus ada perjanjian walaupun kita teman gitu ya, membangun startup bersama gitu. Setiap stage-nya itu pasti punya masalah yang beda-beda gitu kan, tergantung di saat itu kita ada di fase mana gitu. Contohnya kita pengen growth untuk secara apa ya, user database gitu, pasti ada masalah sendiri gitu. Kita ngomongin revenue juga kita punya masalah sendiri gitu. Jadi intinya sih seberapa banyak apa ya strategi kita yang mesti kita siapin ketika nanti kita ada di fase itu gitu. Kita juga mesti atur resiko apa gitu, kemudian mitigasinya seperti apa. Itu sih Mas Yusna. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Mas. Semoga menjawab pertanyaan dari Saudari Rina. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya layangkan ke Pak Rocky dari penanya, tapi insya Allah kita sepertinya masih punya cukup waktu. Nanti setelah pertanyaan ke Pak Rocky ini, saya akan kembali memilihkan pertanyaan untuk Pak Ivan. Jadi Pak Ivan, mohon jangan kemana-mana dulu. Insya Allah akan ada pertanyaan lagi. Kepada Pak Rocky, ini ada pertanyaan dari Noval. Beliau dari BPRS Rahmania. Pertanyaannya ada dua, Pak Rocky. Pertama, apakah Artaku saat ini sudah bisa bekerja sama dengan BPRS? Karena dari portfolionya sepertinya baru bekerja sama dengan BPR, belum dengan BPRS. Kemudian kedua, jika Artaku berlaku sebagai financing agent, apakah ada fee untuk Artaku yang dibebankan kepada nasabah atau kepada BPR? Ini mohon penjelasannya mungkin Pak Rocky. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Krisna. Jadi agent saat ini memang sudah ada 50 lebih BPR yang sudah join. Dan kami baru tergabung dengan AFSI sehingga produk BPRS-nya sedang kami buat dalam Desember ini. Jadi secara kerjasama boleh, karena produknya memang hampir mirip, hanya yang BPRS adalah pembiayaan, yang BPR adalah pinjaman dana. Tahap-tahap yang harus dilalui adalah MOU, dan yang paling penting adalah kami melakukan training ke BPRS-nya.
training ini tidak harus satu atau dua, bahkan kami pernah training offline dengan 60 karyawan BPR, karena mereka wajib mengetahui betul dengan produk kami ini, karena produk kami ini juga akan dipakai oleh AO daripada BPR, BPR atau BPRS-nya. Pertanyaan yang kedua terkait biaya layanan, memang ada Pak, jadi kami menentukan 1% dari nominal pinjaman atau nominal pembiayaan atas konsumen tersebut, yang mana biaya ini adalah ditanggung oleh institusi, dalam hal ini adalah BPRS, namun kami terbatas pada nilai 5 juta. Jadi misalkan ada pembiayaan untuk sertifikat dengan nilai 1 miliar, maka kami fee-nya adalah maksimal 5 juta. Itu yang dapat saya sampaikan. Namun di selama tahun 2022 ini, kami free biayanya. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada promo untuk tahun depan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Roky. Semoga ya, promonya jalan terus nih. Jangan sampai berhenti. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ke Pak Ivan kembali. Nanti dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Saya bukakan dulu pertanyaannya kepada Pak Ivan. Ini pertanyaan dari Pak Ade Maulana dari UI. Apakah saran yang Bapak bisa berikan untuk para nasabah UMKM atau pengusaha yang sekarang mungkin belum butuh modal atau pinjaman dari suatu lembaga keuangan, tapi ingin membangun kredit scoring yang bagus? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dihindari untuk menjaga kredit scoring yang akan dibaca nanti di kemudian hari oleh platform-platform digital seperti P2P, securities crowdfunding, atau lembaga keuangan lainnya? Seperti itu pertanyaannya, Pak Ivan. Mohon ya, tanggapannya. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kredit scoring ini kan dasarnya adalah dari historical bagaimana kita ketika mendapatkan pembiayaan. Itu satu dulu. Jadi kalau misalnya kita pernah misalnya terlambat bayar saja misalnya seperti itu, terlambat bayar pinjaman, kena denda segala macam dan itu tercatat, ya itu akan mempengaruhi skor kredit kita. Tapi yang lain juga data demografi, memang data demografi ada sedikit mempengaruhi, tetapi itu tidak terlalu banyak. Yang dilihat sebagai parameter dari sebuah skor kredit itu adalah bagaimana perjalanan kita selama mendapatkan pembiayaan. Jadi kalau saran saya sebenarnya ya satu adalah ya kita mesti harus, kalau kita sudah pernah mendapatkan pembiayaan ya mungkin secara pribadi misalnya kita pernah dapat kartu kredit atau segala macam ya gunakan dengan bijak ya, karena itu akan menentukan kita. Kartu kredit ini bukan berarti selalu konvensional ya, kan ada juga kartu kredit syariah dari beberapa dari bank syariah Indonesia ya. Jadi ada juga kartu kredit syariah. Nah, itu juga menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, juga untuk mungkin Bapak-bapak semua pernah ya istilahnya waktu kita belanja di e-commerce ya, ada pay later gitu misalnya. Kita coba untuk pay later yang tanpa cicilan, tanpa bunga lah gitu kan. Itu kan tidak apa, masih bisa kita, karena nggak ada bunga nggak masalah gitu, seperti itu kan kita masuk di situ. Nah, itu juga jangan sampai terlambat ketika membayar, karena sekarang pay later sudah mulai melaporkan datanya ke SLIK, sehingga begitu mereka melaporkan datanya itu akan muncul dalam data yang kami miliki juga. Nah, itu aja. Jadi kalau kita bilang, kalau kita membangun skor kredit sebenarnya nggak ada yang kita lakukan sama sekali kecuali satu, jaga reputasi kita selama mendapatkan pembiayaan. Jadi jangan terlambat, kalau juga jangan pernah kita, ya kalau misalnya kita punya masalah dalam pembayaran pembiayaan, mungkin bisa dibicarakan dengan lembaga pembiayaannya ya. Jadi seperti apa, apakah mau di reschedule atau seperti apa, ya itu dibicarakan, karena itu akan sangat berpengaruh dalam nantinya skor kredit kita. Sekali kita gagal mungkin ngapusnya lama ya, lebih dari 3 tahun baru benar-benar hilang. Dan itu pun masih ada bekas-bekasnya. Jadi ya itu memang kalau dulu kita memang bebas ya, mungkin nggak terlalu kelihatan karena zaman dulu tidak semuanya melakukan BI checking ya. Kalau sekarang ini kan sebenarnya mirip kayak BI checking ya. Kalau sekarang di OJK namanya SLIK checking gitu.
Ya tadi, tapi pembiayaan, lembaga pembiayaan Ivan, dulu tuh kartu kredit nggak masuk dalam BI checking, sekarang kan masuk semua. Jadi jaga baik-baik deh kalau kita mendapatkan pembiayaan, karena pembiayaan itu kan sebenarnya juga amanah ya. Kalau kita bicara di apa namanya, di konsep syariah, ada dua hal yang apa, ada berapa model dari bis, ininya ya, pembiayaan itu semuanya kan basisnya adalah amanah ya. Kita diberi, dibantu untuk membelikan barang di murabahah kan, kemudian di, ke, kita mencicil, itu amanah juga kan. Nah, jaga amanah jadi kalau saya prinsipnya. Ya, terima kasih banyak Pak Ivan. Ya, kesimpulannya pertama memang kita harus punya manajemen keuangan yang bijaksana, memang gunakan seperlunya dan sesuai kebutuhannya. Kemudian kedua juga, jika kita sudah melakukan akad dengan suatu lembaga keuangan atau fintech syariah, juga kita harus jaga amanahnya untuk memenuhi akad-akadnya. Mungkin seperti itu ya Pak Ivan. Ya, betul, ya. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, pertanyaan kembali kepada Bapak Guritno. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ajisya Karimasari. Pertanyaannya, proses EQIC saat ini terbilang tidak user-centric, sehingga dengan adanya perubahan alamat atau yang berkaitan dengan data diri seseorang, kita perlu melakukan perubahan satu persatu terhadap aplikasi. Nah, apakah proses EQIC saat ini memang tidak membutuhkan experience yang user-centric? Itu pertanyaannya. Dan apakah EQIC ini juga berlaku secara global? Maksudnya bisa digunakan, jadi sudah dilakukan di Indonesia, mungkin apakah bisa juga langsung terbaca di negara-negara lainnya? Seperti itu mungkin pertanyaannya, Pak Guritno, mohon tanggapannya. Ya, terima kasih Mas Krisna menanggapi pertanyaan pertama. Karena ya tadi kan sudah saya sampaikan juga ya, memang KYC ini tidak user-centric. Nah, gimana caranya supaya user-centric? Ya salah satunya kita coba manfaatkan yang namanya digital ID ini gitu. Nah, ya memang PR-nya saat ini Privy sih sebenarnya. PR-nya Privy memang akan meng-encourage beberapa layanan supaya dapat menerima ya digital ID-nya Privy ini gitu. Contohnya mungkin di beberapa fintech itu login with Privy ID gitu kan, di bank juga sama gitu. Nah, PR-nya itu gitu. Jadi nanti harapannya ketika kita dapat memanfaatkan digital ID ini, ya cukup kita mengupdate data di satu data ya di Privy gitu. Kemudian dari Privy akan melakukan konfirmasi ke nasabah, oh data ini akan diupdate kemana saja gitu, sesuai dengan transaksi yang sudah dilakukan oleh nasabah gitu. Jadi akan mengkonfirmasi misalnya perubahan nomor handphone atau alamat, ya apakah data ini akan diupdate juga ke bank A gitu kan, fintech A atau di mana, seperti itu sih Mas. Ya memang PR-nya Privy akan goal-nya akan seperti itu gitu. Dan saat ini mungkin masih apa ya, bisa dibilang sangat sulit karena masing-masing punya istilahnya ya, pengen ada proses user credential sendiri gitu. Jadi masing-masing punya atau menerbitkan user ID-nya masing-masing gitu. Itu Mas Krisna. Tadi yang kedua global ya. Nah, seperti, iya, apakah bisa diterima juga di negara lain seperti itu? Oke, okay, nah sebenarnya tergantung dari apa ya, aturan masing-masing negara itu sendiri gitu. Kalau di Indonesia kan memang kita ada kerjasama ya untuk melakukan verifikasi ke Dukcapil. Tergantung kalau dari negara tersebut apakah membutuhkan verifikasi ke database pemerintah atau tidak gitu. Tapi kalau dari luar gitu misalnya butuh verifikasi warga negara Indonesia, itu bisa pakai Privy gitu. Tapi kalau untuk di negara lain itu tergantung dari aturan masing-masing gitu, karena beda-beda Mas Krisna. Kalau Indonesia memang agak strict gitu, KYC atau ketika kita mau tanda tangan elektronik memang diwajibkan diverifikasi ke database Dinas Kependudukan. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih banyak tanggapannya Pak Guritno Adi. Ya. Insya Allah kita akan memasuki pertanyaan terakhir. Ini untuk Pak Rocky dari Artaku. Pertanyaannya yang simpel-simpel aja Pak. Ini pertanyaan kembali dari Ibu Siti Robayani dari Universitas Indonesia. Pertanyaannya, apakah Artaku memberi kemudahan dalam hal jaminan kepada UMKM yang membutuhkan pembiayaan? Karena di komunitas kami banyak dikeluhkan soal sulitnya menembus akses pembiayaan karena faktor jaminan.
Seperti itu Pak Rocky, mohon tanggapannya. Iya, terima kasih Pak Krisna. Ya, untuk pertanyaan dari Ibu Siti, jadi memang misi kami tidak hanya digitalisasi bagi industri lembaga jasa keuangan, jadi kami mendukung digitalisasi bagi UMKM juga. Mengapa di Ataku, di dalam target yang tadi saya sampaikan, ada namanya fitur pendataan UMKM. Jadi kami mengajak partner-partner BPR, BPRS untuk melakukan pendataan UMKM di sekitar kantornya, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor kas. Setelah mereka dilakukan pendataan UMKM, maka mereka akan difasilitasi pertama kemudahan mengajukan pinjaman. Misalnya yang pertama dengan agunan BPKB atau sertifikat dengan akad murabaha, misalnya untuk pembelian modal kerja atau stok mendekati hari raya. Namun tidak menutup kemungkinan ada kemudahan jaminan yang kedua, yaitu bagaimana nasabah UMKM tadi difasilitasi oleh BPR-BPRS untuk bertransaksi menggunakan QRIS. Kami mencoba menggunakan teknologi bagaimana histori transaksi pembayaran QRIS di UMKM tersebut akan dibentuk menjadi sebuah kolateral yang nantinya bisa memudahkan UMKM tadi mendapatkan pembiayaan modal kerja namun tidak menggunakan jaminan BPKB maupun sertifikat. Itulah misi kami dalam melakukan digitalisasi bagi UMKM. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Rocky tanggapannya. Jadi memang selain mungkin saat ini lembaga keuangan pada umumnya meminta aset berupa kolateral, mungkin kedepannya bisa dalam bentuk personal garansi dari aplikannya itu sendiri. Tentunya ini perlu didukung dari profiling aplikan tersebut yang baik, yang sudah sebenarnya senada ya dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Ivan dan Pak Guritno Adi juga tadi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, kita sudah mau memasuki menit-menit akhir pada acara webinar kita di siang menuju sore hari ini juga. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Ivan Irawan mewakili CBI, kemudian kepada Pak Guritno Adi mewakili PrivyID, dan kepada Pak Rocky juga mewakili Artaku. Insyaallah juga 10 menit ke depan kita akan memasuki azan asar untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu acara saya kembalikan kepada Mas Handika. Silakan Mas Handika, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Krisna telah memandu sesi diskusi yang luar biasa. Dan juga sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Pak Ivan Irawan dari CBI, Pak Guritno dari Frivi, dan Pak Rocky dari Artaku. Semoga pattern yang disampaikan dapat menjadi upaya kita untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang semakin kondusif di Indonesia dan juga membangun kolaborasi-kolaborasi berikutnya. Dari paparan-paparan tadi, insya Allah kita para peserta dan juga para narasumber dapat mengidentifikasi ya potensi-potensi kolaborasi untuk meningkatkan layanan jasa keuangan syariah, terutama melalui digitalisasi di fintech syariah. Kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan Bulan Fintech Nasional ini, yaitu Moksa Mabrur, Dana Syariah, Privi, CBI atau Kredit Biro Indonesia, Artaku, Bank Aladin Syariah, dan Etis Indonesia. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada supporting partners penyelenggaraan kegiatan ini, yang telah mendukung kegiatan sejak awal, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah Indonesia. Bagi Bapak-Ibu peserta yang tadi pertanyaannya dibacakan, silahkan menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize, dan nantikan kegiatan-kegiatan lainnya melalui Instagram AFSI, kegiatan-kegiatan Bulan Fintech Nasional lainnya melalui Instagram AFSI. Dan juga nanti di tanggal 12 dan 13 Desember, bersama para host, APSI juga akan berpartisipasi dalam closing dan expo fintech di Yogyakarta pada tanggal 12 hingga 13 Desember. Bagi Bapak-Ibu yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya juga kami undang untuk mampir ke booth APSI nantinya di sana. Sekali lagi kami haturkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan tadi bersama, diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai upaya kita untuk menumbuhkan
Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jin Lab, Ibu dan Bapak, terima kasih. Jin Lab. Sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan papa? Cari pacar online sih boleh. Tapi pastiin dulu dong identitasnya. Angkat ya. Kenapa tuh, Pak? Ada orang gak ngaku utang ke Papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus gak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar. Editan lah. Nih, aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privi. Pasti aman dan legal. Impas, satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privi. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privi ID-nya.
Assalamualaikum. Aladdin, bank digital berprinsip syariah hadir untuk bantuin kamu. Mendadak harus transfer, tapi cuma punya cash. Tenang, ada Aladdin di dekatmu untuk bantuin setor dan tarik tunai. Sudah di setor ya. Wujudkan banyak mimpi lewat tabungan rencana terpisah di Ala Impian. Bisa sampai 20 tabungan loh. Nah, punya niat berbagi, tapi lagi nggak bisa pergi-pergi. Gampang kok, donasi lewat Ala Berbagi aja. Bayar listrik, beli pulsa, dan top up data juga bisa lewat aplikasi Aladdin. Terpercaya, jadi tenang deh. Saatnya download dan gunakan Aladdin. Bank Syariah masa depan. Ini Yusuf, Direktur PT Aman Sentosa, sebuah perusahaan pengadaan. Yusuf baru memenangkan proyek yang bisa membuat perusahaannya berkembang. Tapi modal yang dimilikinya terbatas. Mau mengajukan pendanaan ke lembaga keuangan, prosesnya ribet. Heits, kenalan dulu yuk sama Minis. Lewat Etis, Yusuf sebagai mitra akan dipertemukan dengan para pendana. Prosesnya simple, mitra mengajukan kampanye bisnisnya. Setelah lolos screening, akan di-launching di website resmi Etis. Buat kamu yang ingin jadi pendana, yuk mulai danai sekarang. Dapatkan kesempatan meraih imbal hasil 16-24% per annumnya. Mantap kan? Etis sebagai platform peer-to-peer pendanaan syariah, pastinya jadi solusi memudahkan kedua belah pihak. Etis juga sudah mengantongi izin resmi dan diawasi otoritas berwenang. Yuk, gabung jadi sahabat Etis. Bangun kebaikan bersama etis.co.id. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berubah juga butuh keberanian. Berani jadi beda. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani eksplor hal baru. Berani berpindah ke rumah impian. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari dana syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial.